cabut pedangmu! Kurang ajar kamu, Katiwanda! Ayo! Jangan, jangan, Tenayu! Cukup, Kanda! 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 Mau apa kalian? Jangan pura-pura lupa kamu. Maksud kalian apa? Sesuai perjanjian, adikmu harus jadi istri, bukan jadi istri kepala desa itu. Serahkan adikmu. Tidak bisa. Aku dan kedua orang tuaku tidak ikhlas kalau adikku jadi istri garong seperti kamu. Kurang ajar! Bunuh dia! Terima kasih, pendekar. Apa jadinya kami kalau tidak ada pendekar? Semata satu menginginkanmu. Iya, pendekar. Dia sahabat Kang Sigit. Benar, pendekar. Dulunya kami memang bersahabat. Tapi, karena semata satu salah jalan, maka kami menjauhinya. Hei, ayo. Angkat ini. Cepat. Sekarang silakan lanjutkan perjalanan kalian, karena kami pun harus melanjutkan perjalanan kami. Baik, pendekar. Terima kasih. Iya. Mari semua. Lalu kira-kira siapa yang mempengaruhi Tumenggung Katiwanda dan Prabaskara Dina Prabu? Yang jelas bukan berasal dari Dewan Daru. Iya, iya. Tetapi anasir jahat yang muncul itu datang dari golongan hitam. Yang ingin merongrong kewibawaan Malwapati. Kira-kira siapa Dina Prabu? Itulah yang akan saya pertanyakan dalam semedi nanti. Maaf, Nanda Prabu. Paman. Adi? Iya, Paman Pinis Purikmaseta. Apa yang akan kita lakukan kalau perkiraan Nanda Prabu benar, bahwa yang melakukan ini dari golongan hitam? Yang harus kita lakukan adalah membebaskan Tumenggung Prabaskara dan Tumenggung Katiwanda dari cengkeraman pengaruh buruknya. Dengan perang? Kita cinta damai. Tapi kalau kedaulatan kita diganggu, dan hanya dengan perang masalah baru bisa diselesaikan, apa boleh buat? Oh ya, Paman Pinispo, kami persilakan untuk mundur. Sendiko dawuh, Nanda Prabu. Oh ya, Kanda, Sanggar Pamelengan tinggal beberapa langkah lagi. Iya. Kanda Madrim, saya mohon tidak kembali dulu ke Kepatihan. Baik, Dinda. Adi Dharma Yuda, jangan jauh-jauh dari Sanggar Pamelengan. Ngesto akan dawuh Gusti Prabu, Gusti Pati. Maaf, Dinda Prabu. Kenapa Dinda Prabu wanti-wanti berpesan seperti itu? Entahlah, Kanda, tapi saya merasa akan terjadi sesuatu ketika saya semedi. Oh, baiklah. Kalau begitu, silakan. Thank you.
masih jauh. Tidak, Kang. Itu di sana, Kang. Beritahu yang lain. Akan siaga. Baik. Baik. Baju rupa kenca itu telah kujadikan petunjuk sampai ke Randu Alas. Dan satu hal. Kamu harus mengakui terus terang bahwa rupa kenca pernah tinggal di sini dan berkelompok dengan Hanusara. Sekarang kamu harus bertanggung jawab, juga muridmu, untuk mencari rupa kenca. Kami pernah bermusuhan dengan rupa kenca dan Hanusara. Mereka merampas padepokanku. Kami punya dendam dengan mereka. Dan saya akan mencarinya. Tapi kemana? Kamu jangan coba-coba mempermainkan aku. Kamu boleh saja berpura-pura bermusuhan. Tapi ingat, kamu pernah bersatu dengan mereka. Dan pasti tahu di mana tempat mereka berada. Saya tidak berbohong. Saya pernah bermusuhan dengan mereka. Tapi bagaimana kalau rupa kenca dan Hanusara tidak diketemukan? Cari dulu dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, kamu akan bermusuhan denganku. Itu dia. Siap mendarat. Baik. Ayo. Kita segera mendarat. Siap, kita akan mendarat. Kebung. Tunggu. Tetap di tempat. Jangan melakukan apa-apa. Turun. Kedatangan mereka pasti mencari Hanusara. Tidak usah takut. Kalau Ki Hanusara macam-macam, aku yang akan menghadapinya. Tapi mereka tamu saya. Izinkan saya menemuinya. Tunggu. Mereka tidak boleh masuk. Dan jangan mengganggu keberadaanku. Baiklah. Yang datang Ki Hanubawa, Yang Mulia. Tidak. Tidak bisa tidak. Rombongan dari Gunung Kelut itu pasti akan mengulang kembali pencariannya pada Hanusara yang gagal. Tapi ini tidak boleh terjadi. Sebab kalau mereka juga mencari kembali dan penunjuk jalannya ke Randu Alas, maka malapetaka akan terjadi. Yang Mulia, malapetaka? Iya, kenapa tidak? Kalau mereka tahu bahwa Ki Hanusara dan rupa kenca punya harta karun, apa jadinya? Ya, Yang Mulia benar. Bagaimana kalau kita kerjasama? Kita tidak akan bekerja sama dengan mereka. Untuk mencari rupa kenca maupun Ki Hanusara. Coba katakan sekali lagi, Ki Randu Alas. Apa alasanmu sehingga kamu tidak mau terlibat dalam pencarian Adi Hanusara bersama kami? Bagaimana mungkin saya membagi diri saya menjadi dua? Kalau Sengkang Baplang sudah lebih dulu menunjuk saya sebagai penunjuk jalannya. Tapi kepentingan kita berbeda. Sengkang Baplang mencari rupa kenca. Sedangkan aku dan kelompokku mencari Adi Hanusara. Yang dicari memang berbeda, Hanubawa. Tapi tujuannya sama. Kalau begitu katakan pada Sengkang Baplang, bagaimana kalau kita kerjasama? Tidak, Hanubawa. Kita tidak akan bekerja sama dalam urusan ini. Tapi kita semua tahu, Hanusara dan Rupa Kenca, yang dua-duanya pengkhianat, jelas-jelas bersatu untuk melawan kita. Mengapa kita tidak bersatu untuk melawan mereka? Pergi! Cari sendiri Ki Hanusara. Jangan ganggu Ki Randu Alas dan perguruannya lagi. Jangan sok ngatur kamu, Sengkang Baplang.
Pujawati. Bawa Kirandu Alas ke perahu. Cepat. Baik, baik. Ayo. Jangan. Kita tidak perlu terlibat dalam perkelahian mereka. Mundur saja. Ayo. Bagaimana, Alugoro? Seperti yang kita inginkan, Warawapati tidak jaga ketat. Ya. Bagus. Kamu turun sekarang. Atur pasukanmu. Aku akan tidurkan para penjaga itu dengan sihir sirikku. Baik, Bi. Cepat. Sire, sire, le sire, le sire pon. Kamu dekat dengan kamu kurang perhitungan. Aku merasa ada sesuatu yang tidak terdeteksi olehmu, Kendrawani. Tapi apa ya? Alugoro, sudah saatnya. Jebol gerbang itu dan bawa semua pasukanmu masuk. Baik, Nyi Ratu. Tunggu, Kendrawani. Tunggu! Kembang Setaman, tolong perlihatkan apa yang tidak terdeteksi oleh anakku, Kendrawani. Perlihatkan! Kanan, butuhan kanan kosong. Bagus. Bagas Ligan, kalian masuk ambil posisi butuhan kanan. Baik, Kang. Baik, Kang. Ayo. Ayo masuk. Rampak rancak, kalian ambil posisi butulan kiri. Baik, baik, Kang. Ayo. Mundur! Kita dijebak! Mundur! Mundur!
begini. Eh, ternyata tangga sirep Malopati lebih ampuh daripada sirep ratumu Jagal Alugoro. Hei, Batik Madrim, kamu boleh bangga dengan jebakanmu yang berhasil, tapi kami belum menyerah. Ternyata kalian belum sadar juga. Hah? Dengan cara apa lagi aku harus menyadarkan kalian untuk mengakhiri permusuhan dengan Malopati? Serang! Darmaida. Ya, Gusti. Hadapi mereka. Baik, Gusti. Saya kalah, Bopo. Itu yang tidak kita perhitungkan. Kenapa? Kenapa saya tidak bisa melihat kalau mereka siap siaga menunggu kami, Bopo? Bopo sudah berusaha melihat, tapi tidak bisa. Lalu apa yang harus saya lakukan, Bopo? Mundur saja, Gendrawani. Mana mungkin mundur, Bopo? Jalan tertutup semua. Mereka terkepung, Bopo. Gunakan sihir, buat mereka menghilang. Sihir, ya. Kurang ajar kamu, Batik Madrim. Terimalah sihirku dan jadilah kamu kelinci. Yang aku suruh, gunakan sihirmu dan pulang. Tapi, dasar keras kepala. Kelinci, kelinci. Jadikan Batik Madrim kelinci. Batu. Kelinci. Akhirnya Batik Madrim jadi kelinci. Jadi kelinci. Darmayuda. Iya, Gusti. Apa maksudnya ini? Saya tidak tahu, Gusti. Maaf, Gusti. Di jantung? Itu saya yang membuatnya. Sekali lagi, mohon maaf. Saya ikut campur untuk mengelabui Gendrawani si bocah ingusan itu. Ya, bagus, bagus tidak tuh. Seperti kamu.
bersama dengan bapamu, Tidak, Nyijantung. Bapak, apa ini? Diam, diam. Saya kesini untuk membawa Gendrawani dan orang-orangku pergi dari sini. Diam, diam. Bagus, bagus. Ayo semua pulang. Sekarang cepat-cepat. Bawa itu anakmu Gendrawani yang masih ingusan itu. Sana, sana. Kamu lawan dia, Bopo. Oh, terima kasih Nyijantung. Terima kasih. Terima kasih Nyijantung. Itu sudah kewajiban hamba. Anggas. Baik Nyijantung. Permisi Gusti. Selamat jalan Nyijantung. Selamat jalan. Selamat jalan. Terima kasih. Mari. Yang Widi, berilah hamba petunjuk. Anasir jahat manakah yang mampu membuat Tumenggung Prabaskara dan Tumenggung Katiwanda Balero? Dan mohon tuntun hamba agar hamba bisa tahu di mana kedua tumenggung itu berada. Inilah Sastrawi. Inilah Anasir jahat yang telah membuat kedua tumenggung kerasukan gelembung jahatnya. Berubah melawanmu. Kedua tumenggungmu ada di pusar angin Sang Prabu. Mereka harus segera dijemput. Sebab kalau tidak, mereka akan dibawa oleh kekuatan jahat Rahwana Raja menjadi dua iblis yang mengerikan. Kamu boleh tertawa sepuasmu Rahwana Raja, tapi aku dan Pasopati akan mencarimu. Bagus, bagus, bagus. Raden. Dinda Gayatri, ada apa? Mari, ada sesuatu yang mau saya bicarakan. Silakan kalian istirahat. Apa Dinda kurang setuju dengan latihan yang Kanda berikan? Pada latihan perangnya, Dinda sangat tidak keberatan. Karena prajurit memang harus dilatih perang. Tapi pada perang sesungguhnya, apalagi perangnya perang saudara, Dinda benar-benar sangat keberatan. Iya, ini untuk yang kedua kalinya Dinda katakan. Apa Raden sudah matur kepada Romo Prabu tentang kemungkinan digelarnya perundingan dengan Paranggu Barjo? Kalau... Gayatri! Romo Prabu? Gayatri, Raden, kemari. Thank you.
kamu tadi bicara apa? Begini, Romo. Kamu boleh tidak senang dengan perang saudara. Tapi sebelum Parang Gubarjo mengakui Parang Sabrangan menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, kita akan terus berperang melawan Parang Gubarjo. Romo, bagaimana mungkin Paman Prabu Parang Gubarjo mau mengakui Parang Sabrangan menjadi negara yang merdeka, kalau kenyataannya Parang Sabrangan masih belum baik dengan Parang Gubarjo? Dari mana kamu tahu? Beberapa pini sepuh mengatakan seperti itu, Romo. Siapa pini sepuh yang bicara begitu? Eyang Guru Tohpati dan Eyang Tohsuro, Romo. Kapan mereka bicara seperti itu? Ketika Romo menghadiri Pasewakan. Pada saat itu, Romo mendengar kabar gugurnya Kanda Toseto di medan perang. Apa kamu bilang? Putraku Toseto gugur di medan perang? Benar, Gusti Prabu. Dengar semua! Hei kalian para pandega! Apa yang kalian lakukan? Kenapa senopati kalian, Pangeran Toseto, bisa gugur? Apa kalian tidak bisa melindunginya? Kami sudah berusaha, Prabu. Lalu kalian pulang dalam keadaan sehat dan bilang sudah berusaha. Kalian, bangun! Kalian benar-benar tidak tahu diri. Bangun! Ayo bangun! Cukup, anak Prabu. Ada apa, Bopo? Mundurkan dulu para pandega, baru kita bicara. Keluar kalian semua! Anak Prabu, haruskah para pandega diperlakukan seperti itu? Mereka telah mengecewakan saya, Bopo. Mereka tidak mampu menjaga dan melindungi anak saya. Salah, anak Prabu, kalau menyalahkan mereka. Salah apa? Anak Prabu sendirilah yang harus jadi pelindungnya. Pangeran Toseto masih terlalu muda dan miskin pengalaman. Belum saatnya ia matek senopati. Apa Parang Sabrangan sudah tidak punya senopati lain? Parang Sabrangan masih mempunyai senopati lain, Bopo. Tapi apa artinya senopati? Kalau tidak mau terlibat dalam peperangan ini? Oh, jadi Nanda menyindirku. Anak Prabu juga menyindir saya, Kakang Topati. Terpaksa, karena Bopo dan Paman adalah sesepuh yang tidak tahu diri. Kenapa? Kenapa Nanda bicara begitu? Mau mukti wibawa di Parang Sabrangan, tapi tidak mau cawe-cawe ketika Parang Sabrangan dilanda bencana. Parang Sabrangan tidak dilanda bencana, tapi Parang Sabranganlah yang mencari bencana. Ini jelas sangat salah. Iya, anak Prabu. Sesuai dengan status perdikan yang diberikan Parang Sabrangan, sudah jelas lepas dari pajak dan segala macam kewajiban pada Parang Gubarjo, tapi menjadikan Parang Sabrangan sebagai negara yang merdeka sama dengan mendirikan negara dalam negara. Saya tidak peduli. Sampai kapanpun saya akan terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan ini. Anak Prabu, dengar. Bopo Guru dan Paman yang harus mendengarkan saya. Kalau Bopo dan Paman memang tetap ingin ikut mukti wibawa di Parang Sabrangan, majulah menjadi senopati dan menangkan perang untuk saya. Tapi kalau tidak, saya mohon dengan hormat, tinggalkan Parang Sabrangan. Tersinggung oleh kata-kata Romo, maka Eyang Guru Tohpati dan Eyang Tohsuro berangkat ke medan perang sebagai senopati. Tapi hasilnya, mereka pergi ke medan perang hanya untuk mengorbankan diri, Romo. Iya, Romo tahu. Keduanya gugur. Hancurkan!
saja Romo Prabu berbicara seperti itu. Tapi kalau Parang Sabrangan benar-benar perdikan yang diberikan Uak Prabu Paranggu Barjo sebagai hadiah buat Romo, saya kira siapapun yang gugur di medan perang tetap dicap sebagai pemberontak Romo. Jadi kamu anggap perjuangan Rambanamu salah? Iya Romo. Salahkah Rambandamu jika perdikan Parang Sabrangan menjadi merdeka dan berdaulat? Saya tidak ingin terjadi pertumpahan darah lagi, Romo. Kita sudah punya senopati perang yang benar-benar agul, Gayatri. Senopati Wiratama. Kanda Senopati Wiratama lebih senang diutus menjadi duta perdamaian daripada diutus menjadi senopati perang, Romo. Benar, apa yang saya dengar ini, Raden? Kalau masih bisa diupayakan jalan damai, saya lebih senang meja perundingan kembali digelar Gusti Prabu. Saya bersedia menjadi dutanya. Meja perundingan tidak mungkin digelar lagi. Hanya perang yang akan menjadi penyelesaiannya. Lapor Gusti Prabu. Prabu Paranggu Barjo dengan senopati barunya Banyu Aji bergerak menuju perbatasan Gusti Prabu. Raden dengar sendiri. Paranggu Barjo mengangkat senopati baru dan mereka menuju ke sini. Iya Prabu. Itu artinya perundingan tidak mungkin digelar. Kita harus menghadapinya, Raden. Ini aneh, Adi Prabu. Ini aneh. Kenapa Yang Mulia Rahwana Raja memanggil kita di ruang tahanan? Pasti ada apa-apanya. Tunggu. Saya yakin ini pasti ada hubungannya dengan Tumenggung Prabaskara dan Tumenggung Katiwanda. Pasti ada sesuatu dengan mereka, eh? Ya, kamu benar. Karena itulah Yang Mulia Rahwana Raja memanggil kita. Benar-benar dibuat Yang Mulia Rahwana Raja tidak saling mengenal. Tapi kenapa adu tanding ini disebut pengadaan? Hanya Yang Mulia Rahwana Raja yang tahu. Mungkinkah perkelahian ini dihentikan? Bagaimana kita bisa memanfaatkan mereka kalau akhirnya mereka mati? Mungkin mereka sengaja dibiarkan berkelahi agar mereka benar-benar menjadi iblis sejati. Iya, tapi... Jangan khawatir. Yang Mulia Rahwana Raja tidak mungkin membiarkan mereka mati.
Lokan. Suliwa, kita istirahat dulu atau langsung jalan? Istirahat dulu lebih baik. Lebih dari sekedar istirahat juga boleh. Wirat? Sudah Wirat? Sudah Wirat? Mana? Mana sudah Wirat? Sudah Wirat tidak ada. Kenapa sungkan? Kenapa harus malu-malu? Lakukan saja. Wirat, bicara apa kamu? Jangan pura-pura. Wirat, jangan asal bicara. Jangan asal bicara. Tidak tahu malu kamu, Lukahita. Sudah tertangkap basah. Masih mau menghilang. Bukan. Dasar perempuan. Istri tidak tahu diri. Bawa dia. Keterlaluan kamu, Suliwa. Kau benar-benar tidak tahu diri. Keterlaluan kalau kau bicara begitu, Irat. Kau sudah tahu. Kalau Lokahita istriku, istri sahabatku sendiri, mau kau makan juga. Berlebihan kau, Irat. Bawa dia. Bagaimana kakang sekawan lanang? Akan mereka bawa kemana kedua tawanan itu? Kita ada goa. Kenapa tidak langsung dibawa ke Sawu Pitu? Ke Prabu Baka? Tidak, Payung Sarogo. Ketiga putri angkatku belum punya keinginan menghadap ramandanya Sang Prabu Baka. Jadi kita ikuti saja keinginannya. Para pendekar prajurit, dan kalian semua prajurit pemberani Parang Sabrangan. Dengar pesan-pesan yang akan aku sampaikan kepada kalian. Kami siap, Tuan. Para pendekar dan prajuritku, kalau sebelumnya aku tidak memimpin langsung di medan peperangan, maka bergembiralah. Karena dalam kesempatan ini, aku dan Senopati Wiratama akan terjun langsung ke medan perang. Jangan takut. Yakinlah bahwa kalian bersamaku dan Senopati Wiratama akan menang dalam perang ini. Perang bukan keinginanku, apalagi menghancurkan Parang Sabrangan yang merupakan saudara kita. Tapi gerakan ini harus kita lakukan untuk menunjukkan pada mereka kita tidak main-main. Kami mengerti, Gusti Prabu. Untuk itu, aku rasa tidak ada salahnya ku utus duta ke Parang Sabrangan untuk bicara soal perdamaian. Ya, Gusti. Kamu sanggup menjadi dutaku, Parang Kusumo? Sendiko dawuh, Wak Prabu. Datang, Pandega. Siaga semua. Siapkan panah, pedang dan tombak kalian. Jangan terpedaya oleh bendera putih yang mereka bawa. Kalian siap? Siap. Tunggu perintahku. Baru melaksanakan penyerangan. Siap. Laksanakan. Siap.
kelihatannya mereka tidak percaya dengan bendera putih kita, Raden. Ya, kamu benar. Mereka tidak percaya dengan bendera putih yang kita bawa. Turun dan katakan, mau apa kalian kesini? Aku duta dari Prabu Paranggubarjo. Ada surat yang harus kusampaikan langsung pada Gusti Mutoh Joyo. Berikan surat itu pada saya. Saya yang akan sampaikan pada Gusti Prabu. Kamu tidak dengar apa yang kukatakan? Atas nama Prabu Paranggubarjo, izinkan aku masuk dan menghadap langsung pada makna bendera putih yang kami bawa. Akan kami merahkan dengan darah kalau kamu tidak mau pergi dari sini. Siap semua! Siapa yang membuat pandita prajurit ini menjadi gempa? Saya hitung 5 kali. 1! 2! 3! 4! Baiklah, Pandega. Kamu memang bebal dan keras kepala. Ayo. Apa boleh buat? Kalau memang perang yang mereka inginkan, perintahkan untuk menyerang. Saya tidak tahu, Gusti. Tapi kelihatannya sudah ada yang mampu membaca gelar perang saya. Lalu apa yang Raden akan lakukan? Mereka sudah mengalahkan garis depan. Tidak mustahil mereka mampu menembus barisan pertahanan berikutnya dan masuk ke Stinggil. Izinkan saya terjun langsung ke kancah peperangan, Gusti. Dengan begitu saya bisa mengetahui kelemahan dan kelebihan mereka. Pamit, Gusti. Kamu mau apa, Gayatri? Seharusnya kamu mengungsi dengan putri yang lain. Beri saya kesempatan untuk bicara pada Raden dan Nurwenda, Romo. Kamu mau bicara apa? Tidak ada waktu. Sebentar saja, Romo. Ada apa, Dinda? Mengapa Kanda minta untuk maju ke medan perang? Lawan kita sudah lebih dulu menyerang. Kanda harus mencegahnya sebelum mereka menghancurkan kita. Kanda tidak ingin Dinda menjadi korban. Juga tidak rela kalau Kanda menjadi korban peperangan ini. Jadi tolong. Dinda, Kanda mohon, izinkan Kanda.
Semoga Kanda tidak mengalami kekalahan. Dinda, Dinda senang jika Kanda bisa memenangkan perang ini. Tapi Dinda lebih senang kalau Kanda bisa merukunkan kembali kedua saudara yang bertikai ini. Selamat bertugas, Kanda. Kami menunggu perintah Senopati. Siapkan para pemanah di tempat strategis. Tumbangkan siapapun yang berusaha masuk ke Sitinggil. Baik, Senopati. Ayo. Dan yang lain, ikut aku. Selamat bertugas, Kanda. Hati-hati. Di atas Senopati Binatang. Tidak perlu, Pandega. Mundur semua. Perwira, perintahkan untuk mundur. Cepat. Mundur! Wiratama. Benar, Gusti. Senopati Wiratama yang membuat kalian seperti ini. Kasinggihan Dawu, Gusti Prabu. Dan kalian tidak mampu meredam krida Senopati itu. Benar, Gusti. Banyu Aji. Sendiko, Gusti Prabu. Siapa Senopati Wiratama itu? Siapa dia? Banyu Aji. Iya, Gusti Prabu. Kau belum menjawab pertanyaanku. Siapa Senopati Wiratama itu? Mengapa dia bisa menghancurkan strategi perangmu? Saya tidak tahu siapa Senopati itu, Gusti. Tapi kalau Gusti mengizinkan, saya akan memimpin ke medan perang agar saya tahu siapa Senopati Wiratama itu. Mengizinkanmu berperang itu mudah, Banyu Aji. Tapi mungkinkah tanpa didukung para Senopati dan para perwira? Lihat luka mereka. Mereka harus dirawat. Mereka harus... Gusti. Dengan maju ke medan perang, saya bisa mengetahui siapa sebenarnya Senopati Wiratama itu. Saya mohon pamit, Gusti. Untuk bertarung dengan Rahwana Raja dan merebut adik Tumenggung Prabaskara, juga Tumenggung Adikata Wanda, tidak harus Dinda sendiri yang berangkat ke sana, Dinda Prabu. Ya, Gusti Prabu. Rencana ini sudah saya pikirkan masak-masak. Usulan Kanda juga sangat beralasan, Dinda Prabu. Dinda masih punya Kanda. Juga masih punya Senopati Dharmayuda.
Untuk apa kami di sini kalau soal pusar angin harus tidak sendiri yang berangkat ke sana? Melawan Rahwana Raja berarti melawan kekuatan yang lebih besar. Memang benar. Sangat tidak mudah untuk menghancurkan pusar angin. Tetapi kenapa harus Nanda Prabu sendiri yang berangkat ke pusar angin? Saya kira tidak pada tempatnya kalau seorang raja besar berangkat sendiri tanpa pendamping dan armada perang. Maluwapati kosong, Paman Pinispu. Kalau saya, Kanda Madrim, Senopati Darmayuda, semua berangkat, lalu siapa yang bertanggung jawab pada keamanan Maluwapati? Nanda Prabu, masih banyak senopati lain yang bisa dipercaya untuk menjaga keamanan Maluwapati. Saya dan para senopati itulah yang menjaga Maluwapati. Saya tidak mau kecolongan. Biar saya sendiri yang akan pergi. Kalau begitu, biar Kanda yang mendampingi Dinda. Yang bertanggung jawab menjaga keamanan Maluwapati adalah Senopati Darmayuda dan Pinisepuh Rikmaseta. Iya, saya setuju itu. Rayu Darmayuda, bagaimana? Apapun yang dititahkan oleh Gusti Prabu akan hamba laksanakan. Baik Darmayuda, Adi Darmayuda dan Paman Pinisepuh Rikmaseta, aku serahi tugas ini dan tanggung jawab ini. Laksanakan dengan baik. Sendiko Dao, Gusti Prabu. Kenapa kita bisa kehilangan nalar ketika itu? Iya, aku juga tidak menduga tiba-tiba muncul Sudawirat palsu itu. Jujur saja, aku gugup ketika dia melihat kita berdua. Iya. Aku juga begitu. Mereka akan kita jadikan alat untuk mengganggu Maluwapati. Prabu selalu membuat kami dan Bopo sekawan lanang menjadi sedih. Oh, jadi kalian... Iya, Ki. Kami dan Bopo masih kesal dan sakit hati pada Romo Prabu. Iya, dan kami tidak akan kembali ke Sawo Pitu betapapun Ki Payung Sorogo membujuk. Maka dari itu, Ki, pulang dan kembalilah kepada Romo. Sampaikan apa yang Aki dengar. Kakang sekawan lanang, kelihatannya kuncinya ada pada Kakang. Maksudnya? Kalau Kakang mau kembali ke Sawo Pitu, saya kira ketiga putrimu akan mengikutimu. Sayang Ki, belum bisa sekarang. Belum bisa? Iya. Bagaimana kalau kupaksa? Aki akan memaksa aku. Aku punya Purbawasesa, Kakang Sekawan Lanang. Kamu menyayangkan perpecahan, Ki. Tapi kamu sendiri pemicu perpecahan di antara kita. Ayo maju. Ayo maju hadapi aku, Sekawan Lanang.